Maafkan bila kau kecewa, ku hanya manusia yang jauh dari sempurna. Berikan aku kesempatan untuk menghapus air mata dan berimu bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama orang yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya punya Allah. Betul sekali, raih yang empat. Jadi bisa protes ya. Dan itu adalah yes, cover terbaru daripada Lesti Kejora. Aduh, ini lagunya dari Rizky Billar ya. Dan karya Rizky Billar juga. Rizky Billar. Banyak ininya. Nah, Rizky lagi. Gue kayak era Fatar ya. Agak susah kalau ada era sama L gitu ya. Ya Rizky Billar gitu. Nyanyiin lagu Jauh dari Sempurna. Jauh dari Sempurna di cover lagi sama Dede Lesti. Ya, sang istri ya kan. Dan trending. Nah, langsung enggak mungkin enggak trending ya kalau Lesti ya. Itu. Aku mau nanya dulu nih. Tunggu. Mumpung masih ingat nih, dan pasti aku yakin di sini fansnya Lesti atau Lesti lover masih nonton. Lesti kan mau nyanyi sama Il Divo. Itu kira-kira kapan ya konsernya? Jadi I believe ya, iya. Itu enggak sih? Grup tenor yang sama itu. Celine Dion. Iya, itu. Iya. Wow. Kan Lesti mau kayak nyanyi Il Divo konser nih di Indonesia. Terus katanya ada yang ntar nyanyi bareng Lesti-nya, kata yang bikin acara. Kata promotornya. Promotor. Tapi aku belum tahu nih jadwalnya tuh kapan. Tolong kalian yang tahu kasih tahu. Sumpah enggak sabar gue. Beneran. Ya. Wow. Tapi kali ini kita nggak ngebahas itu, kita mau ngebahas cover yang pastinya. Kalau yang tadi tuh next ya. Lesti atau nggak kita nonton? Yes, betul sekali. Yuk langsung aja yuk subscribe dulu channel ini dan langsung kita lihat cover yang terbaru dari Lesti Kejora, Jauh dari Sempurna. Lesti Kejora, Jauh dari Sempurna. Ini kira-kira live atau udah rekaman ya? Aku penasaran nih. Seperti apa? Sumpah itu enak banget bagian itu. Feel-nya itu tengah diuji. Itu aja yang terang. Aduh, feel-nya enak banget. Dan ku tahu tak ada yang bisa menggoyahkan cinta kita. Nyanyi sambil ngeluarin bisa. Itu tuh enak banget. Apalagi buat lagu-lagu yang melo. Itu tuh bukan penting gak penting, tapi itu tuh menambah rasa. Menambah rasa gitu. Dia nggak lepas nyanyi tapi enak banget rasanya. Maafkan. Dan feelnya enak banget ya. Dan di sini nyanyi tuh benar-benar ngepop gitu ya kan. Nice. Untuk menghapus air mata.
Gak bisa gue denger ini. Enak banget, gak bisa, gak bisa. Gila, rasanya enak banget. Bener-bener ya, setiap kalimatnya tuh ada penekanannya, yeah. Dan rasanya tuh bener-bener satu, nggak hilang-hilang gitu, putus-putus ya, kan? Putus, gitu. Aku suka bagian pertama bertemu, dinamikanya best. Dan ku tahu tak ada yang bisa menggoyahkan cinta kita. Dan menurut aku ya, seorang Lesti ini ketika misalnya ditodong nyanyi, nyanyi dong deh misalnya, yeah. Gitu, dia tuh udah ada rasanya, yeah. Apalagi kalau nyanyi beneran gitu. Sumpah. Di part... Ini kalau bukan mikirin si kopi nih ya. Si kopi Rick. Oh iya, udah kagak pengen udah di stop-stop ya. Stop-stop. Pengen nih, denger sumpah. Terus. Iya. Enak banget soalnya. Sumpah ini dia kan nyanyi pop banget, cuma tadi ada sedikit aja orang main dangdut, yes, ya. Tapi ini semua banyak kan pop banget, yes. I love you, Dede. I love you. Aduh, gila sih. Aduh. Maafkan bila kau kecewa. Ku hanya manusia yang jauh dari sempurna. Aduh. Sumpah nih. Kenapa setiap kali ngerasin terbawa Lesti? Males banget tau setiap kali ngerasin Lesti ini gue nangis gitu. Itu jadi kebawa emosi. Itu dia. Enak banget. Abis itu tuh gue baperan gitu. Maafkan bila kau kecewa. Ku hanya manusia yang jauh dari sempurna. Semakin ke belakang semakin bikin baper, yeah, sih, yeah. Asli semakin dulu Pak, air matanya berkaca-kaca banget. Semakin ke belakang semakin bikin baper, yes. Jujur. Kita cuma bisa ngomong gila, oh, dan gila, wah. Mau ngomong apa lagi? Gak tau Rick, mau ngomong apa, gila, keren banget. Tuh, gak bener kan?
live version itu. Kile. Ini deh, mohon maaf ini keren banget. Nih. Ya, makanya gue aku tuh suka bingung sama orang yang bisa membangun rasanya tuh benar-benar dari awal ya. Putus gitu loh. Dari awal sampai selesai itu rasanya benar-benar gila sih. Biasanya orang ada rasa, kadang-kadang hilang sedikit. Abis interlude misalnya, kan kita diem tuh. Masuk ke song berikutnya tuh kayak belum kebangun gitu ya emosinya. Tapi ini kagak hilang emosinya. Aduh malah kayak yang baper nih yang denger. Ini yang tadi ngomongin kalau bukan mikirin itu tadi tuh. Iya, kopi rit. Kopi rit ya, kopi rit. Ini mah gue dengar dari awal sampai selesai. Karena memang enak banget sumpah. Sumpah sih. Aduh. Ya itulah dari kalian bisa dengar sendiri ya. Kita cuma bilang udah amat deh kita bilang monoton reaksinya. Udah itu yang kita rasain gila. Kita mau apa coba, wow gila keren enak banget. Gila sih sumpah sih. Ini bakal gue denger terus pasti ini. Karena kalau denger sendiri kan gak di video ini gak akan copyright ya kan. Kalian semuanya yang sudah nonton video ini tolong subscribe dulu lah channel ini lah. Gue jadi baper nih. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.